Perkenalkan, nama saya Amir Halima, peserta Laskar CPNS Kabupaten Purwakarta tahun 2021. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu profesi yang ada di lingkungan sekitar saya. Saya ingin mewawancara ibu. Ibu berkenan untuk diwawancara? Ya. Ini ada daftar pertanyaan. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada ibu. Silakan bisa dibuka dulu mas ke bawah. Langsung saja bu. Di sini saya mendapatkan daftar pertanyaan tentang pelajaran negara. Pertanyaan yang pertama, apakah ibu tahu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Cara pandang kita mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berdengar. Mana yang lebih disukai, membeli produk luar negeri atau dalam negeri? Saya membeli produk dalam negeri. Alasannya apa? Karena untuk memajukan negara, atau saya termasuk cinta Indonesia, cinta negara Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, apakah ibu suka membersihkan lingkungan? Suka. Yang keempat, apakah ibu suka membersihkan lingkungan sekitar selain pekarangan? Ibu suka membersihkan sekitar lingkungan. Pertanyaan yang keenam, apakah ikut organisasi profesi ibu? Ikut. Apa nama organisasi? Ya, PGRI. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara yang pertama. Yang ingin saya tanyakan itu yang pertama adalah apakah Bapak tahu tentang wawasan kebangsaan? Sedikit tahu. Kira-kira apa menurut Bapak wawasan kebangsaan itu? Kalau kita hidup bermasyarakat dan bertetangga itu harus taat kepada pemerintah. Ya salah satunya wawasan kebangsaan. Apakah Bapak memilih atau lebih menyukai produk lokal dibanding luar negeri? Memilih produk lokal. Nah, alasannya apa kira-kira, Pak? Alasannya kan kita bertetangga. Tetangga itu menanam sayuran. Jadi sayurannya tidak dijual ke pasar, dibelikan pada nelayan dekat, dibeli dulu. Kan itu memajukan ekonomi, sekarang UMKM di berkembang lalu pemerintah. Itu salah satunya. Bapak kebersihan lingkungan, Pak. Apakah Bapak sering melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan? Kalau kebersihan lingkungan, kalau di sini kan di RT5 misalnya, kalau hari Minggu masyarakat bergotong royong membersihkan jalan, jalan gang, terutama saluran air. Sekarang dalam musim hujan itu salah satunya yang biasa dilaksanakan tiap minggu sekali. Sebagai seorang ustaz, apakah Bapak mengikuti organisasi di sekitar lingkungan sekitar ini? Kalau organisasi di sini kan ada di desa itu ada MUI, itu salah satunya anggota ya di sini kan teman. Apakah Bapak selalu melaksanakan bayar pajak, Pak, pajak untuk kendaraannya? Itu harus, itu kewajiban untuk sebagai tokoh harus memberi contoh kepada warga yang lainnya. Gitu. Dengan kaitan di masyarakat, Pak, bagaimana hubungan masyarakat atau tetangga di sekitar rumah? Apakah ada komunikasi yang berjalan dengan lancar? Kalau di sini ada terima, alhamdulillah ada komunikasi dan bekerja sama dengan kepala dusun.
Sekarang ini Gambiar untuk mendaftarkan di Pasir. Alhamdulillah di sini Bapak sebagai RT juga di sini mengumpulkan data-data dari masyarakat itu untuk disetorkan ke kepala dusun. Nanti kan mau divaksin itu harus dikumpulkan dulu di desa, di online kan sekarang ini zaman online, baru ntar ada penjadwalan vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Pagi Pak, dengan Ibu Siti. Kalau boleh tahu profesinya sebagai apa? Saya karyawan swasta di salah satu pabrik yang ada di sekitaran Subang. Iya. Boleh minta waktunya sebentar untuk nanya-nanya? Iya, monggo. Saya mau tanya-tanya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kalau boleh tahu, Ibu pernah tidak mendengar wawasan kebangsaan? Oh iya, saya dengar waktu saya dulu sekolah. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu masih ingat tidak apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungannya, terutama mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan kehidupan bernegara. Kalau tidak salah ya Pak. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan tanya-tanya tentang bela negara. Tapi sebelum kita membahas apa itu bela negara, saya mau tanya-tanya dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang bela negara. Iya. Yang pertama yaitu tentang cinta tanah air. Nah, kalau misalkan Ibu kalau berbelanja itu lebih memilih suka membeli produk dalam negeri atau luar negeri? Lebih suka membeli produk-produk dalam negeri karena lebih mencintai produk dalam negeri. Kemudian apakah Ibu suka membersihkan pekarangan rumah? Iya, tentu saja. Selain pekarangan rumah, apalagi yang suka Ibu bersih-bersih? Saya suka ikut kerja bakti jika ada kerja bakti di lingkungan sekitar rumah saya. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang sadar berbangsa dan bernegara. Apakah Ibu suka ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum? Iya, tentu saja karena saya warga Indonesia. Apakah Ibu suka membayar pajak, misalnya pajak kendaraan atau pajak PBB? Iya. Alasannya kenapa Ibu suka membayar pajak? Karena itu kewajiban kita sebagai warga negara. Ketika kita membeli properti, misalnya tanah, rumah, atau kendaraan, otomatis kita harus membayar pajak. Kemudian tentang setia pada Pancasila. Nah, kalau boleh tahu Ibu, suka melaksanakan ibadah sehari-hari? Iya, tentu saja. Iya. Apakah Ibu suka berhubungan dengan masyarakat atau tetangga di sekitar rumah? Suka ya, misalnya kita berkumpul seperti itu lah, atau membantu jika ada tetangga yang hajatan. Jika Ibu misalkan diminta menjadi anggota BPS, apakah Ibu bersedia? Saya tidak bersedia karena pekerjaan saya menuntut saya untuk pergi pagi, pulangnya kadang bisa sore, kadang bisa malam, jadi gak menentu. Kemudian apakah Ibu suka menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini? Ya, suka. Salah satunya saya memakai masker dan kadang membawa hand sanitizer kemana-mana. Kalau misalkan ada anggota keluarga Ibu yang misalkan berpergian jauh kemudian tidak memakai masker, apa yang Ibu lakukan? Yang pertama saya mengingatkan, yang kedua saya itu kemanapun selalu membawa masker cadangan. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya kepada saya untuk melaksanakan wawancara ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Umar Mustafa, perwakilan dari kelompok 3, akan mereview hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh anggota kelompok kami. Hasil wawancara yang sudah dilakukan
kepada tiga orang narasumber yang masing-masing berasal dari profesi guru, yang kedua adalah karyawan, dan yang ketiga adalah ustadz. Dari beberapa profesi tersebut diberikan beberapa pertanyaan dan didapatkan jawaban yang berbeda. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Bapak dan Ibu tahu wawasan kebangsaan? Masing-masing narasumber menjawab benar, ya benar. Untuk Pak Ustadz yang kebetulan adalah seorang RT, dia menjawab bahwa kalau kita hidup, katanya, bahwa kita harus taat pada pemerintah. Dia menjawab dengan bahasanya sendiri yang sederhana tetapi memiliki makna yang benar. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih disukai, membeli produk dalam negeri atau luar negeri? Jawabannya sama, yaitu lebih memilih produk dalam negeri. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Bapak dan Ibu suka membersihkan pekarangan? Sama, semuanya suka. Terus, apakah suka membersihkan lingkungan sekitar? Ini pun mendapatkan jawaban yang sama, ya. Mereka sama-sama suka kerja bakti. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang organisasi, ya. Masing-masing narasumber tanya, apakah suka atau masuk ke dalam organisasi profesi? Guru menjawab, ya ikut PGRI. Kemudian ustadz itu menjawab, ikut, ya. Dia ikut sebagai anggota MOI. Kemudian untuk karyawan, dia tidak, katanya tidak ada, ya mungkin, ya. Terus selanjutnya, apakah selalu ikut dalam pemilihan umum? Jawabannya adalah selalu, katanya, ya. Masing-masing menjawab selalu ikut. Suka membayar pajak kendaraan ataupun pajak lainnya? Masing-masing menjawab ya suka. Selanjutnya, apakah suka menjalankan ibadah? Sama, suka menjalankan ibadah. Berikutnya adalah, apakah suka melanggar aturan agama? Tidak, katanya, ya. Bagaimanakah hubungan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar rumah? Apakah suka berkomunikasi? Masing-masing menjawab suka berkomunikasi. Untuk yang karyawan menjawab, katanya untuk di daerah itu terutama pada saat hajatan itu selalu berkumpul, katanya. Untuk yang RT dan ustadz juga menjawab bahwa selain berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, juga berkomunikasi dengan pemerintahan dusun dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah, jika diminta menjadi PPS, siap atau tidak? Ya, semuanya wajib siap, kecuali untuk karyawan, katanya tidak siap karena waktunya memang tidak memungkinkan, berangkat pagi pulang sore, tidak ada waktu. Ya, apakah suka menerapkan protokol kesehatan? Masing-masing menjawab suka, ya. Jika anak atau saudara keluar ke tempat umum, ke apa yang disarankan? Masing-masing menjawab bahwa akan meminta mereka untuk memenuhi protokol kesehatan, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dari wawancara ini bisa saya simpulkan bahwa ternyata untuk guru, karyawan, dan ustadz yang diwawancarai mendapatkan jawaban bahwa mereka sudah menerapkan bela negara berdasarkan profesinya masing-masing. Namun kadang-kadang mereka tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai bentuk bela negara. Oke, mungkin itu hasil review dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.